terciduk makan sendirian Barbie Kumalasari dibully. Beberapa di antara mereka bahkan meledek dengan menyebut bahwa rumah makan itu menyediakan menu ikan asin. Dilansir Dream, Barbie Kumalasari kini harus sendirian karena sang suami Galih Ginanjar sedang mendekam di dalam tahanan karena kasus ikan asin. Tak ada lagi pendamping kemanapun dia pergi. Seperti yang terlihat pada foto dan video yang diunggah ke Instagram oleh akun Lambe Tura, Barbie Kumalasari terlihat sendirian saat makan di sebuah restoran cepat saji. Dalam foto dan video itu, Barbie Kumalasari terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Dia terlihat berdiri memesan makanan dan menyantapnya di deretan meja. Warganet rupanya tertarik dengan unggahan akun gosip tersebut. Mereka langsung menuliskan komentar. Beberapa di antara mereka bahkan meledek dengan menyebut bahwa rumah makan itu menyediakan menu ikan asin. Inilah beberapa komentar netizen terkait Barbie Kumalasari yang makan sendirian.